Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channelnya Ciputier ya. Ini ke lokasi mana Bang nih ya? Candi Borobudur. Oh, Candi Borobudur ya lokasinya ya. Kita mau ngevlog ya ini. Hari Senin nih. Enggak hari weekend. Ini sama tim Ajak FC ya. Dengan channelnya Lalu Siapa Aku nih. Guys. Mantap ya ini. Nah, kita saksikan ya ntar ya vlognya ya, makan-makan ya bersama tim Ajak FC dengan channelnya Lalu Siapa. Kita lanjut ya ini perjalanannya ya, ikuti ya, let's go, let's go, ikuti ya perjalanannya ya ini. Ini mau beli tiket dulu ya ini. Kita masih masuk nih di Candi Borobudur ya. Ini antri masuk ya nih. Terima kasih Pak ya. Sama-sama. Satu lagi sama Mas. Oh, berarti nah, yuk kita menuju ke Borobudur ya ini, Mas Miska lagi, Mas Aping dengan tim Ajak FC ya ini. Semangat ya. Semangat ya. Semangat ya. Iya semangat ya Cek ya. Lomba ya. Lomba lagi. Ini di kawasan Borobudur ya ini. Hmm.
kita langsung ya menuju ke lokasinya Borobudur nih. Nah. Kita saksikan terus ya di channelnya Ciputrier. Jangan lupa ya like, comment, share, bagikan ke teman-teman. Dan jangan lupa di subscribe, itu gratis, nggak bayar ya. Kita lanjut naik ya tangga ya. Kayak gini ya. Ini yang 6 juta UNESCO, Bapak. Yang dari pemerintah kita 19 juta UNESCO. Artinya biayanya 25 juta rupiah. Iya, total biaya, Bapak. Karena sudah mengalokasikan dana 19 juta US dollar. UNESCO setuju direnovasi 65, Pak. Karena 65 kita terjadi politik memanas, konflik komunis, tertunda hingga zaman Soeharto. Tapi 6 juta ini sendiri, 6 juta US dollar ini sendiri, ini adalah hasil kerja keras Soeharto. Karena Soeharto ada kolega yang namanya John David Rockefeller, New York. Ya, jadi disitulah Rockefeller yang memang hormat sekali sama Soeharto, koleganya dan membantu. Dan masyarakat Indonesia yang kaya-kaya dalam dan luar negeri. Nah, setelah itu Soeharto juga mendapatkan dana dari para ahli-ahli dari seperti Spanyol, Itali, Prancis. Tupai.
Ini ada rusa ya di tempat Borobudur. Makanan kami sudah diatur secara khusus, mohon tidak dipakai makanan dari luar. Terima kasih. Siap dilaksanakan ya nih. Dekat Borobudur ya. Ada rusa juga. Rusa. Ini sudah apa bud? Rusa. Di anakan kecil nih rusa. Umur berapa ini ya? Imut. Imut. Nyimut. Kenapa Rus? Kenapa? Hah? Ada 7 ekor ya ini ya rusanya. Sayang, cup, cup. Kita mampir ke warung ya, masakan Padang ini. Kita mau vlog juga ini. Kita mau makan ya ini. Udah lapar semua ini tadi. Ke Borobudur nih. Kita langsung aja ya. Gebek ya. Menunya komplit juga ini. Ayam goreng apa sih ayam ki? Sambel bang, sambel nih. Mas Haping mau makan apa Mas Haping? Apa ya? Mau ngambil apa ya? Ayam goreng. Ayam goreng. Ayam goreng crispy. Gitu. Yang banyak bang ya. Ini masakan Padang ya dari Sumatera. Pohon. Apa namanya ini bang? Ketela. Ketela. Ini pada lapar semua ini dari tim Aceh FC. Bermacul bang ya ini. Lahap sekali Mas Haping. Udah ya, capek ya. Udah lahap semua ini. Yes. Thank you.
seperti ini. Yes, mantap. Ayam. Ayam ya? Ayam. Mantap. Mantap. Ini apa? Pakai apa ini? Ya. Ah, gitu. Juga lapar ya, ini mau makan nih ya, pakai ati sama usus ya ini. Kita mau mencoba ya nih masakan Padang. Ayo kita makan ya, makan siang udah pada lapar tadi. Kita lanjut makan ya. Ini makannya ciputir kayak gini ya. Tuh. Juga menikmati daripada selesai semua ini. Pada lahap semua ini ya. Wih. Ya, ini pada lapar nih siang tadi ya, jalan-jalan ke Borobudur dengan ini. Kita makan ya siang nih di nasi Padang Masjid Raya Sumatera Barat nih. Kita ya makan langsung aja. Yang di rumah jangan ngiler ya nih. Kita mau mencoba ini masakan Padang ya. Ini mantap sekali ini. Mantap. Makan pas ini, pas lapar, pas di perut, kenyang pas ini. Teman-teman, jangan lupa ya, di like, komen, share bagi teman-teman. Dan jangan lupa di subscribe juga channelnya dari Ciputier. Kita lanjut lagi ya makannya. Udah lapar nih. Udah jalan jiwa kan? Apa gerang? Ya, ini mau lanjut lagi ke pantai Barang Kritis. Blurun, guys. Blurun. Blurun ya. Temengut. Oke, kita lanjut lagi ke pantai ya, langsung OTW nih. OTW di pantai ya, langsung aja. Oke. Habis makan cari biawak. Cari biawak. Ayo kita lanjut lagi ya. Mas, makasih mas. Makasih banyak ya. Mau kemana arahnya nih? Mau buruan mas. Ke pantai. Dari mana mas? Dari Godong. Sudah sampai ke Barang Kritis nih teman-teman. Iya. Yeah. Cuacanya panas sekali ini ya. Ish. Mau beli apa bang kamu bang? Saya mau ngopi, belum ngopi belas. Oh belum ngopi ya. Oh. Ya, istirahat dulu lah. Kita ngopi-ngopi dulu. Ngopi dulu, Bang. Capek. Capek ya. Bang, jauh itu apa?
Ancol. Ini mau mandi ya ke pantainya ya, kita lanjut ya. Ini pantai Parangtritis. Ada teman-teman pada eksis semua nih. Ayo kita lanjut ya ini. Perjalanan ikuti lagi ya perjalanan dari channelnya Ciputier. Ayo lanjut, let's go. Pantai Parangtritis ya nih. Kita mau langsung lanjut lagi perjalanannya, kita mandi ya. Ini temen ya mau beli kaos ya buat mandi nih. Oh, beli celana ya bang ya, buat sendiri. Oh gitu. Harganya terjangkau bang ini bang. Harga terjangkau. Oh, ya. Murah meriah ya. Teman-teman pada belanja pakaian nih. Ya, guys, ya. Oh banyak pak. Yang kembar ya. Ya oh, bersin. Ini Opan. Opan, oke. Okay. Pilih-pilih bang, harganya juga terjangkau kok bang. Harganya murah sekali. Murah ya. Murah. Jangan lupa ya di like, comment, share bagian teman-teman. Nah, jangan lupa subscribe juga gratis, nggak bayar ya. Dengan channelnya Ciputier. Murah, meriah. Harus di korting bu. Tigno gitu, murah ya, terjangkau ini. Ini tokonya apa bu nih? Namanya apa bu? Ini tokonya Omi. Oh, Omi ya, jangan lupa ya kalau di lewat di Pantai Parangtritis tokonya Oni. Tommy, olah ya Allah Gusti. Tommy ya, mampir aja ya, tokonya murah meriah ini. Ngapain bang kamu bang? Hah? Mandi ya? Mas Haping. Kita ke teman-teman ya nih, mau berenang nih, saksikan ya. Gitu.
ada teman berenang semua ini. Wah, ah, mantap. Is. Dingin basah kuyup ya.